Yo, apa kabar kalian semua? Kembali lagi dengan aku, Mobs Like a Fire. Oke, di sini ya, aku lanjutin lagi episode 2 dari Dragon Raja ini ya. Atau kalau di Inggrisin itu artinya Dragon Fantasy. Jadi, wah keren banget ini cerita. Kalian kalau nggak nonton bakal rugi. Jadi aku bakal tetap ngelanjutin sampai beberapa episode ke depan agar kalian tahu nanti skill-skillnya. Ternyata karakter utamaku ini mempunyai skill yang bener-bener keren, sumpah. Jadi dia kayak bisa ngeluarin apa ya, kayak cloning gitu. Terus cloning tadi itu bisa ngeluarin ledakan gitu untuk nyerang. Itu nanti ya mungkin ya, cuman skillnya masih belum unlock. Jadi ditunggu aja untuk naik level dulu. Oke, ini adalah episode 2 ya. Ya, bener, ada tanggalannya juga. Jadi intinya ternyata tadi temen apa yang kita barengin tadi itu ternyata adalah pengkhianat. Khususnya yang bapak-bapak tadi ya, itu adalah pengkhianat. Dan dia telah membunuh teman-temannya dari tokoh utamaku ini atau slacker ini ya. Lanjut lagi ke langsung misi aja. Bukan yang ini, yang tadi di episode pertama ada. Ini nggak tahu ya untuk nama-namanya, cuma yang aku tahu alur ceritanya aja. Jadi aku namain ini tokoh utamanya adalah Slacker. Jadi si Slacker ini kasihan sebenarnya karena saudara-saudarinya tuh semua dibunuh oleh temennya sendiri yang berkhianat. What? Oh kira aku dapat itu weapon. Sementara aku fokus ke main quest dulu atau misi utama ini biar skillnya pada unlock semua. Karena intinya untuk MMORPG kalau main di awal tuh harus bisa ngebuka semua skill dulu. Baru kita lagi baru hunting apa namanya sih ini. Iya. Kelemahan di game ini kita nggak bisa skip ceritanya ya, atau nggak bisa skip videonya. Jadi kita bakal disajin itu beberapa fitur atau cerita alurnya begitu apa ya, aku kira sih alurnya keren kok. Meskipun nggak paham bahasanya tapi kalian pasti bakal paham ceritanya kok. Soalnya dari awal sampai akhir atau sampai episode ini itu urut, artinya nggak apa ya, nggak beda-beda alurnya. Keren banget dari si ceweknya yang apa namanya dibunuh sama pengkhianat tadi. Oke, tunggu ya. Yang masih penasaran dengan ceritanya atau mau tanya siapa ini sebenarnya aku atau Slacker ini, silahkan komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa tolong subscribe ya agar selalu bisa ngelanjutin video-video game yang bertema HD kayak gini atau yang mempunyai ukuran gede ini. Jadi cuman kalian yang bisa mensupport channel ini dengan cara subscribe. Oke, lanjutin lagi. Kelamaan udah aku skip aja. Kalau masalah dialog ini bisa, tapi kalau sudah mulai movie-nya atau filmnya tuh nggak bisa di skip. Oh, ganti baju nih. Lihat, itu ada player lain. Wow, pakai kostum baru. Oke kawan, lihat nih. Lebih keren karena sudah bukan musim dingin lagi. Kita sekarang sudah di nggak tahu nih di mana. Tapi yang pasti ini bukan di luar lagi, jadi nggak terlalu dingin. Biasa sekali ya playernya ya, kalian bisa lihat. Di belakangku ini ada berapa player? 1, 2, 3. Wow, 3 player. Tapi nggak tahu nih playernya dari mana. Oke, lanjut ke misi utama. Duh. Keren, akan banyak sekali fitur-fitur terbuka nanti. Yang penting sementara kita ikutin alur dulu. Apa ini? Oh, kayak aksesoris gitu ya. Maksudnya biar nambah CP-nya gitu. Kita disuruh ke Eva. Apa ini? Oh, wardrobe. Bisa ganti baju sih. Jadi kayaknya bajunya cuma penghias ya, artinya bukan peningkat CP, CP, obat power. Dia hanya penghias. Untuk peningkatannya itu ada di aksesorisnya tadi. Wow, sudah ada apa ini peringkat-peringkatnya. Nggak bisa baca, Bung, karena masih bahasa Cina. Oke, lanjut misi utama lagi sampai dia bisa fly alias terbang. Kawan-kawan yang kepingin tanya ataupun ngasih saran, jangan lupa untuk kasih komen ya di kolom komentar. Dan tolong share video ini ya, agar teman-teman sekalian teman-temannya agar tahu info mengenai game-game terbaru. Jangan lupa di-share ya. Ini dari apa ini? Oke, klaim aja lah. Oke, diklaim aja. Entah ini apa, yang penting diklaim. What? Disuruh nyimpen nih. Maksudnya apa? Biarin lah. Oke, oh ini kayak reward ya, karena sudah dari login. Oh, enggak punya uang yen, adanya uang receh rupiah. Entar, sorry. Pakai aja, buat apa nggak tahu. Yang belum dipakai. Oke, kita lanjut lagi ke misinya. Ini sudah mulai musim semi ya, jadi nggak mulai dingin lagi. Udara sudah hangat. Apa ini? Wow. Ya ini temen ini, temanku ini. Banjir, ada bangsa orcs-nya lagi. Sabar, habis ini aku bantu, oke? Sabar. Wow. Duh. Ya. Pasti aku tolong. Sini, maju semua sini. Kalian jangan ngeremehin aku ya. Oke. Oh, skillnya langsung aja kita lawan, nggak usah banyak cincong ya. Oke, langsung dihajar saja. Lu nggak ngerti ya kalau gua ini pemain pro tolan sapi. Apa anda beres ringan sama dijinjing ini. Oke, ambil aja, diklaim. Siapa tahu nanti bisa jadi nomor satu. Dapat rank 1, tapi itu mustahil. Oke, tenang. Langsung misi utama aja dah. Terus kapan ini mulai pembukaannya ini? Kok pembukaan? Apa skillnya terbuka ini? Masih belum terbuka. Kok pengen suka pakai pedang ya, swordnya? Kegedean tuh swordnya, nggak terlalu suka aku. What? Oh, air minum. Oke, beli semua. Uangku banyak, nggak apa-apa. Lanjut lagi. Apa minum dulu ya? Aku gunain dulu buat minum. Ningkatin CP enggak. Gimana nih kekuatan apa combat powerku? Ambil saja, bro. Oh, tadi beliin air minum. Kamu itu udah ditolong malah minta air terus. Orang aneh. What? Jir, ternyata ada orang lain. Kirain ada aku transform atau berubah. Lanjut lagi. Jadi ini kayak di akademi gitu ya. Jir, keren banget. Suka aku. Loh. Wah, kita musuh bos. Oh, ada skill baru. Ini skill apa? Anjir. Sementara kita fokus dulu ya. ternyata masih belum bisa main skillnya. Ayo, aku bisa teleport loh. Kamu jangan aneh-aneh loh sama aku. Sini, aku serang nih. Oke, gua nggak takut bro. Mengusut berapa? Ente mau ngapain coy? Jadi aku ini termasuk ambil job jarak jauh ya. Jangan sampai kita terlalu dekat dengan si bosnya atau monsternya. Karena kenapa? Karena skill kita bukan skill melee. Kita adalah seorang shooter jadi intinya. Cuman berupa summon sword atau bukan summon pedang. Dan itu adalah favoritku. Sini baby, lu mau serang aku terus monggo. Saya tidak takut. Terus sampai kapan lu mati? Nggak mati-mati. Oke, finally. Udah gitu aja, terlalu ringan guys. Belagu banget nih sliker. Maaf ya kawan, cuman bercanda. Yang pasti aku lagi menikmatin ini game. Oke, lanjut. Siapa? Siapa? 师姐，看来师姐不在，还是发讯息问问她到哪了吧。这是学院通讯器，我来说，你来打字。我，anjir disuruh SMS. Jadi kita disuruh SMS gitu. Ya, nanti aku OTW, tunggu ya. OTW ku 5 menit aja kok, tunggu. Udah, oke. Keren banget ini game, sumpah. Lengkap fiturnya. Loh, ada HP-nya juga. Ini ada HP Oppo. Wah, ada cantik kawan. Wow. Lu nggak malu ditolongin sama cewek? Alah. Cantiknya kawan, ini yang bikin aku takjub sama ini game, sumpah. Wow, ketemu cowok lagi, seorang shooter lagi. Kalau aku sih kelihatannya jobnya summoner ya, nggak jelas banget. Kenapa kostumku sama kayak si temanku ini ya? Buat salah pencet apa nih? Wanjir, nggak paham. Waduh, siapa juga yang mau ke situ? Lanjut misi utama. Ini banyak banget loh playernya. Iya. Coklat. Oke, naikin CP terus. Wow, kita dapat motor baru. Anjir, bisa naik motor kawan. Ini yang bikin aku gila ini. Terus gimana? Duh, gimana caranya? Wow. Simpen aja dah. Kita diserang musuh monster lagi. Oke. Wasik. Wow, machine gun. Keren coy ini game. Wow, pertarungannya. Gak bakal rugi kalian kalau lihat film ini. Jadi besok kalau main jangan di skip. Meskipun gak boleh di skip. 大家都把咱们社团群的微信加一下，我邀请你们来社团群，不懂的大家一起交流嘛。Ngomong apaan? Ada yang voice note kepencet. Ada voice note-nya juga kawan. Anjir, di mana ini? Oke, kita sekarang sudah ada di atas awan. Entah ini di mana, cuman tadi aku lihat sudah ke unlock itu tadi. Oke, untuk episode selanjutnya tetap bakal ke main quest dulu ya, artinya ke misi utama dulu. Jadi kita masih harus leveling hingga kita bisa membuka banyak ability-nya. Karena di sini kita masih belum bisa menggunakan banyak skill. Kita cuman bisa terbang atau ngapain nih? Waduh, kenapa? Fuck, mati. Oh gitu. Oh, dapat boxer. Iya, jadi kita masih belum bisa terbang kayak di versi pertama ya, ketika open beta kemarin. Yang jelas pada episode kali ini cukup untuk pertarungannya. Aku rasa udah keren banget ya. Ini bener-bener menakjubkan. Bener-bener suka aku sama game ini. Kalian bisa berfantasi ya, seakan kalian berada di game ini. Oke, untuk kali ini itu aja ya episodenya. Untuk selanjutnya jangan lupa ya, kalau kalian setuju untuk lanjutin episode 3, kalian harus komen, subscribe, dan like. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih dan bye-bye.